Hemat woy, hemat. Waduh, 12.400 bro, hemat bro. Coba kita ambil dulu ya. Ini ke arah mana nih? Oh lurus, lurus, terus, lurus. Eh, pengiriman nih, gosen, gosen, gosen. Gosen, 44.000. Kita ambil dulu ya, ke Bintara bro. Bintara nih, Bekasi. Halo, assalamualaikum, saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Oke bro, ini saya vlog on beat lagi ya. Hari ini saya bikin konten, dapat challenge dari subscriber ya. Dia komen katanya, "Bang, coba kejar 700 poin dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore." Ya udah, gas ya. Gas aja ya. Kira-kira dapat enggak 700 poin? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo. Ya, ini sekarang sudah jam 7. Jam 7 ya, jam 7 lewat 1 menit. Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024. Ini bro, challenge-nya dari Fadli Sahri lah 5006. Ini dia ngasih challenge dapat 700 poin dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kalau tembus mau dikasih saldo GoPay. Hah? Yang bener bang. Oke, kita gas aja ya. Kita coba ya. Apakah tembus? Nih komen-komennya nih ya. Tuh. Nah, oke, gas nih. Saya baru tanggapi 9 jam yang lalu. Soalnya saya nggak selalu mantau ini ya. Per komen-komenan ini. Oke, bro. Kita mulai ya. Kita buka dulu GoPartner-nya. Ini saya start dari Cipinang Elok ya. Tadi saya habis isi bensin dulu. Ini, Mbak. Oh, struknya nih ya. Belinya 50 ya, Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini saya mau ngelihat skema poin dulu ya. Skema poin. Skema poinnya hemat. Hemat 100 poin nih, bro. Ya udah kita nyalain hematnya ya. Oke, hematnya on aja ya. Oke lah, gas ini. Udah jam 7 lewat 3, kebanyakan cincong nih. Ayo, 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 ayo. Oke, gas. Masuk ya, bro, ini. Masuk, masuk, masuk. Cipinang Lontar ke Cijantung Pasar Rebo. 45.000. 100 poin, bro. Ambil dulu ya. Baru dapatnya di jam 7 lewat 6 menit. Jemputnya deket sih, kayaknya. Deket. Deket LP Cipinang, kayaknya, nih. Cipinang Lontar. Pakai apa nih, bayarnya, nih? GoPay. Ini saya mau ngeriset trip dulu, nih. Mana, nih? Tripnya. Sama AVG bro. Oke. Eh, dinyalain dulu dong mesinnya. Kita kan mau jalan. Nah, oke. Kita OTW jalan ya. Eh, berapa menit nih? 6 menit, 1,5 kilo ya. Oke, kita gas aja. Kita gas. Oke bro, ini saya dapat orderan penglaris. Nunggunya kurang lebih ya 5 menit ya. Oke, kita ke Pasar Rebo. Pasar Rebo. Estimasi 4 menit lagi ya, kita belok kanan nih, belok kanan, bro. Hati-hati, hati-hati. Nah, pelan-pelan aja. Ya, ini udah deket banget nih. Kita lewat jembatan kali ya. Kalinya hitam. Sambil nunggu penumpangnya, kita cek dulu ya. Rutenya itu ke arah bawah, ke arah selatan. Iya betul bu. Ke Pasar Rebo bu ya. Oke, udah bu. Aku terbuai bayangkan manis senyum di wajahmu. Tapi mengapa
mengapa aku jujur kau katakan semua. Iya, oke. Gitu. Belakang kosong. Belum dibuka. Iya, iya. Ah, iya, kosong belakang. Kasih ya, Pak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, Bro. Udah dapet lagi. Udah selesai nganter penumpang Polaris nih. Ya, ini sekarang sudah jam 7 lewat 56 menit. Sedang antar penumpang ke Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Udah dibayar pakai GoPay ini 45.600 bersihnya. Tadi lewat tol Jagorawi, tapi pakai kartu punya ibunya ya. Berarti nggak usah tagih. Ya, ini udah dapet 100 poin. Oke, kita lanjut lagi OTW ya. Kita cari orderan berikutnya. Wah, ini turunan, Bro. Ini kita ngelewati jembatan nih. Ini jembatan Ancol apa bukan ya? Masih melipir di jalan pertengahan. Ini dekat-dekat mau Cijantung nih. Mau ngetem sempit jalanannya, Bro. Ngepas. Udah jam 8 lewat 8 menit, Zong, Bro. Ini udah nyampe Mall Cijantung. Ini saya masuk ke sini aja ya, komplek Kopassus. Wah, ternyata di sini nggak boleh berhenti, Bro. Nggak boleh ngetem nih, ada informasinya nih. Ada pelang peringatan denda. Penderekan 500 ribu per hari, Bro. Ngeri juga ya, Bro. Kalau kena derek di sini nih. Tapi kalau Sabtu ada nggak sih sebenarnya derek? Saya kurang tahu juga nih. Ya udah deh, Bro, nih muter aja di sini ya. Muter balik ke arah Cawang aja, coba kita ke arah Cawang. Bro, ini hemat. 18.200 kita cocol ya. Cocol. Bentar, minggir dulu. Baru dapatnya di jam 8 lewat 14 menit. Gokar hemat, jemputnya deket. Nganternya juga deket. Oke, kita gas aja ya, 6 menit 2,4 km, Bro. Ini ternyata dari map kelihatannya deket, tapi ternyata jemputnya agak jauh ya, 2 kilo lebih ya. Tapi estimasinya sih cepet nih waktu tempuhnya, soalnya kan jalanannya di sini lebar dan lancar ya. Hei, balik lagi ke sini nih. Tapi kita lurusnya. Oh, ini nganternya ke Rumah Sakit Harapan Bunda, Bro. Jemputnya di Gongseng, Jalan Gongseng. Ini udah nyampe mana nih? SD Negeri Baru 02. Oke, 2 menit lagi nyampe ya. Kita masuk ke jalan sini nih. Jalan apa nih? Hasan. Maaf ya, Pak, salah. Oh, salah. Enggak apa-apa ya. Soalnya ada dua, Jimmy. Ini nomor 40. Akhirnya 40A RT3. Seberang ini RT3 juga. Sebenarnya sih deket gangnya. Heeh. Seberang. Nanti masuk lobby aja ya, Pak. Enggak apa-apa. Oh iya, Mbak. Udah ya? Udah. Kejujuran
dan hatimu. Yakinkan untuk memilihmu. Tiada yang bisa menghalangiku mencintaimu. Ku tak akan lelah untuk selalu menyayangimu. Turunnya sebelah mana? Oh, di sini aku. Ikut bayar parkir. Oh iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih ya, Bu. Ini kembalinya. Enggak usah, Bapak. Kalau oh iya, terima kasih. Ya, iya, makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Enggak ada ketinggalan, Bu, ya? Enggak ada, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, Bro. Ini dapat lebihan kayaknya 10.000 nih. 10.000, Bro, dikasih parkir. Ini saya enggak tahu nih parkir kenapa enggak. Langsung aja keluar ya. Kena 3.000, Bro. Sekarang sudah jam 8 lewat 41 menit. Sudah antar penumpang ke Rumah Sakit Harapan Bunda di Ciracas ya, Pas Rebo. Ini pakai GoPay udah dibayar 18.200. Saya tadi dikasih uang parkir 10.000. Kena parkir, Bro, ternyata sebentar 3.000 kenanya. Ini hemat ya, hemat. Oke, selesaikan saja, geser. Catat dulu, Bro, 7.000 ya tipnya. Oke. Untuk skor sementara 200 poin. Ya udah, kita melipir lagi aja ya. Enaknya melipir kemana nih, Bro? Ini coba saya mau melipir ke arah Cawang aja ya. Oke, Cawang aja, Cawang. Putar balik dulu, Bro. Ini nih, kita putar balik di sini ya. Di kolong flyover Pasar Rebo. Di sini banyak yang jualan buah-buahan yang cukup segar dan yang pasti murah meriah nih. Sebelah kiri ya, Pasar Induk Keramat Jati. Kalau mau belanja partai besar grosir di sini. Hemat, woi, hemat. Waduh, 12.400, Bro. Hemat, Bro. Coba kita ambil dulu ya. Ini ke arah mana nih? Oh, lurus, lurus, terus, lurus. Ini nggak salah nih, rutenya begini nih. Jemputnya sama nganternya jauhan jemputnya, Bro. Ini, Bro, jemputnya di RPTRA Mustika, nganternya ke Jalan Amil Wahab. Pakai GoPay nih. Hemat ya, 12.400. Ini, Bro, jemputnya 4 menit, 1,3 km. Hey! Kita dapat hemat lagi, hemat-hemat ini 12.000 ya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Oke, gas. Gas aja ya. Depan belok kiri ya. Oke, kita masuk sini. Udah deket, 1 menit lagi nyampe. Ayo, silakan. Udah, Bu, ya? Udah. Oke. Ini ke Amil Wahab, Bu, ya? Iya, keluar. Dapat kayaknya nih, Bu, ya? Dibawa abis. Nginep, Bu. Oh, abis nginep. Ini tadi gampang, Bu, cari driver. Susah kalau deket susah. Gini kan susah, Pak. Udah saya hapus diskonnya. Nggak milih yang paling murah gitu loh. Yang murah kan ada tuh yang 12.000. Sempet dapet driver nggak tadi? Enggak ya? Muter aja gitu ya pas nyari? Nggak, udah sempet berapa kali, udah 3 kali ganti. Oh. Juga tempat kali gitu. Sudah harapan sirna lawan
Pak. Oh iya, Bu. Oh, kira dibayar pakai GoPay. Ayo, Dek, ini aja, Dek. Itu udah mau di situ. Iya, Pak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, Bro, udah ngantar penumpang nih, deket banget 1 kilo, 1,1 kilo nganternya. Karena habis ini ya, bawaannya banyak. Habis nginep di sekolahan acara pramuka gitu. Sekarang sudah jam 9 lewat 2 menit, sudah ngantar penumpang ke Jalan Amil Wahab di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pakai GoPay 12.400, hemat. Tadi katanya susah ya nyari driver. Sampai 3 apa 4 kali gitu ganti driver. Oke, selesaikan saja tol parkir nggak ada. Skor sementara sudah dapat 300 poin. Yuk kita cari poin berikutnya. Eh, masuk bro, masuk ini. Kemana itu? Kemana tadi ya? Jemputnya kayak deket nih. Terus kemana nih? Ke arah utara bro. Romangun ini mah. Jemputnya di Makassar nih, di Indomaret. Ke Bojana Tirta, Pisangan, Pulau Gadung. Pakai tunai 56.500. Lah ini deket banget ini, 1 menit 300 meter, tinggal lurus doang. Oke lah. Bro, ini dapat orderan bro. Nggak lama tadi ya. Langsung dapat. Di Indomaret jemputnya. 1 menit doang. Wah, pasar bro. Pasar kaget apa gimana tuh? Ini bro, pasar kaget bro. Terungkat tuh, macet. Ini ditelepon dulu ya. Soalnya pakai tunai nih, takutnya digendong sama driver lain, di offline-in. Soalnya udah nyampe titik jemput nih, udah di Indomaret, kagak ada penumpangnya bro. Tuh, Indomaretnya sebelah situ tuh. Nggak ada gerak-gerik penumpang. Oh iya. Hari ini Pak, maaf ya Pak. Iya Bu. Oke Bu, silakan Bu. Dan masuk aja. Ini ke Pisangan ya? Itu ya. Bangun. Bojana Tirta, Pisangan Timur ya, Pisangan. Kolam berenang ya? Oke Bu. Iya. Sebelah mana Bu? Ya sini aja Pak. Oh di sini. Ya. Ini Mas ya. Iya Bu. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Nih ada kembalinya nggak Bu? Sama-sama. Oh iya terima kasih Bu. Bisa Bu? Iya sama-sama Bu. Oke, udah selesai ngantar penumpang. Tadi di UKI, depan UKI, parah banget macetnya. Makanya saya muter-muter lewat Halim, Bandara Halim Perdana Kusuma situ. Gak taunya ada penutupan jalan di underpass UKI itu. Makanya itu, gak biasanya kan macet. Ya, ini sekarang sudah jam 9:38. Sudah ngantar penumpang ke Bojana Tirta Swimming Pool di Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 56.500 nih pakai GoPay, pakai tunai. Saya dikasih 60, berarti ada tip 3.500 ya di sini. Ya udah langsung aja kita selesaikan. Sampai tujuan geser aja. Bersihnya berapa nih? Bersihnya 44.400. Potongannya 12.100.
Sementara udah dapet 400 poin. Yuk kita melipir-melipir lagi nih. Ini kolam renangnya nih ya. Kolam renang Bojana Tirta Bea Cukai. Ini enak melipir kemana nih ya? Ke arah mana ya? Pengiriman nih. Gosen 44.000. Kita ambil dulu ya. Ke Bintara, Bro. Bintara nih, Bekasi. Ini Gosen jemputnya 6 menit, Bro. 1,2 kilo. Ya udah, oke. Depan belok kiri nih. Ya, ini saya dapat Gosen nganter makanan, Bro. Food. Detail paketnya food, makanan ya. Dari Pisangan Timur ke Bintara Bekasi. Bersihnya sih 44.800 ya. Oke, Bro, udah deket nih. 1 menit lagi nyampe. Ya. Iya, betul. Ke Bintara ya nih nganternya. Oh, nganter kue aja. Oh ya, oke. Iya. Siap. Iya, sama-sama. Nganter kue aja, Bro. Ini gimana nih? Geser dong, udah jemput paket. Mau ambil foto, Bro. Gini ya. Udah ambil foto terus gimana nih? Ya, ini rutenya kayak begini ya pengantarannya ke arah timur. Coba kita cek map dulu nih, berapa menit sih estimasinya. Estimasi 33 menit. 14 km, Bro. Langsung aja kita OTW ya. Kerja keras di jalanan setiap hari. Cari nafkah untuk keluarga tercinta. Pagi, siang, malam tidak peduli. Selalu semangat menjalani. Macet sudah biasa. Jauh ke sana, masukkan sempit tanpa rasa lelah. Tarif hemat bikin kita menderita. Potongan besar bikin hati resah. Pejuang jalanan bekerja sepenuh hati. Di bawah langit kota yang penuh tantangan. Kue ya? Iya. Ini? Oh iya. Kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Oke, Bro. Simple ya. Ngasih kue doang, kue ulang tahun. Dan juga titiknya salah, Bro. Dia posisinya titiknya di tengah-tengah antara gang yang kanan dan kiri. Jadi saya salah gang. Baru mau ke gang sebelah udah disamperin sama orangnya. Oke lah, Bro, ini sekarang sudah jam 10 lewat 31 menit. Sudah ngantar penumpang, penumpang lagi. Udah ngantar paket ke Bintara Bekasi ya. Langsung aja ini kita selesaikan. Geser. Ah, ambil foto ya. Lupa tadi belum diambil fotonya. Yaudah, foto ngasal aja deh, foto, klik. Nah ini, foto botol aja ya. Aduh, ini konfirmasi pengiriman. Siapa tadi namanya ya? Mbak-mbak tadi tuh. Kasih nama bunga aja ya. Saya nggak tahu tadi namanya siapa yang ngambil ya. Oke, ini udah. Masuk ya 44.000. Masuk ini, Bro. Hemat. Hemat 17.000, Bro. Hemat. Kita ambil dulu, ambil. Oke, ini langsung dibales ya. Ini jemputnya 7 menit, 1,1 kilo. Ah, kok 7 menit sih? 1,1 kilo. Putar balik nih. Ini dapat orderan lagi, Bro. Langsung nyamber ya. Dari Bintara Kencana ke Bintara Jaya. Dari Bintara ke Bintara ini, Bro. Dekat berarti nih. Oke, ini 3 menit lagi nyampe ya.
kita belok kanan nih. Nah ini udah deket banget nih. Wih bagus ya pingnya. 1 menit lagi nyampe. Sambil nunggu penumpangnya muncul, ini nih dari Bintara ke Bintara ya, masih di sekitaran Bintara nganternya. Yuk silakan Bu. Udah? Ya. Oke. Okay. Tadi belum masuk sini ya, Pak? Belum. Saya nunggu di sana perempatan. Masa depan suram, kesempatan hilang sudah. Koruptor bebas, rakyat kecil di penjara. Keadilan mana, hanya slogan semata. Ini realita kota, bukan dongeng belaka. Kita hidup di dalamnya, setiap detik terasa. Buka matamu, lihat apa yang terjadi. Realita ibu kota yang harus kita hadapi. Pengangguran meningkat, lapangan kerja sempit. Anak muda frustrasi, masa depan terasa mencekik. Narkoba merajalela, generasi hancur perlahan. Lingkungan rusak parah, udara tak lagi nyaman. Media manipulasi, kebenaran diputar balik. Oh iya Bu, pakai tunai ya? Oh 2-2. Iya. Iya, pas, makasih Bu. Ya ini sekarang sudah jam 11 lewat 2 menit. Sudah ngatur penumpang ke Bintara Jaya, Bekasi Barat. Tagih tunai 22.000. Pas ya tadi dikasih 22.000. Ada kenaikan 1 kali 4 bro. 1,4 kok 1 kali 4. 1,4 kali. Jadi ada tambahan kenaikan 5.100. Hemat ini bro, hemat. Ini karena nggak ada yang mau ambil apa gimana ya? Jadi naik sampai 5.000 ya. Ya udah langsung aja kita geser. Tagih enggak? Enggak ada tol, enggak ada parkir. Bersihnya 17.600 nih. Tadi nganternya deket ya. Kurang lebih 1,8 kilo. Untuk sementara poin yang terkumpul 600 poin, performa masih jos 100% yang saya cocol semua. Kurang satu trip lagi nih, bro. Mission complete kalau dapat satu order lagi ya. Ini saya coba melipir-melipir ke arah Pondokopi aja ya. Nah ini sekarang sudah sampai perbatasan nih, titik-titik ini perbatasan Jawa Barat dan Jakarta. Tuh selamat jalan. Wah masuk ini, jemputnya di mana nih? Kalingan, stasiun Cakung. Hemat, 26.000 ke Cakung juga. Yaudah ambil dulu, ambil. Kok nggak ada lonjakan ya? 1,7 km bro, 4 menit bro. Oke lah, kirain jauh ya. Bro, ini dapat orderan bro, ke Cakung. Cakung mana nih? Cakung Barat. 33.500 pakai tunai bro. Bersihnya tadi kalau nggak salah 26.000 ya. Duh, ini nggak dibales lagi nih. Contreng satu. Ini potongannya 7.500, kecil. Masa di offline ini sih 7.500. Lagi ditelepon dulu bro. Gak ada kata angkat nih. Tadi telepon yang pertama sampai habis gak diangkat bro. Ini saya telepon lagi nih yang kedua nih. Masih belum diangkat juga. Hey, ini contreng satu gak ada balasan. Ya sudahlah, dibatalkan saja ya orderan si Hemat ini. Hemat tak ada kabar. Batalkan saja, cancel trip. Ya udah bro, kita melipir aja ya, cari orderan yang lain, yang pasti-pasti aja lah. Sekarang melipir udah nyampe Pondokopi nih. Nah ini masuk nih, 17.000, hemat lagi bro, hemat. Oke, kita cocol aja hematnya ya. Posisi sekarang udah nyampe ini. Apa? Perumnas Klender. Baru dapatnya di jam 11.25 nih ke Perumnas Klender. Jemputnya di terminalnya, terminal Perumnas. Ya, ini dapat hemat lagi ya. Jemput di
terminal Perumnas Klender, nganternya ke Raden Inten, Jalan Raden Inten, Duren Sawit. Nah ini udah nyampe nih, 100 meter lagi depan itu tuh terminalnya tuh sebelah kiri. Yuk silakan. Iya. Ke Raden Inten Bu ya? Iya. Udah? Tanpa permisi menyentuh jiwa yang sepi. Oh, dalam setia hembusan angin terselip kisah yang tak akan terulang lagi. Oh hati, mengapa masih tersimpan cerita cinta yang telah berlalu? Iya, oke. Okay. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama, Bu. Bisa? Iya, oke. Okay. Wah, lu udah nenek. Ini kembali 1000, Mbak. Enggak usah, makasih ya, Bang. Ayo, sama-sama. Siap-siap, Bu. Oke, Bro. Udah selesai. Antar penumpang nih udah dapat 700 poin ya. Ini kita ini dulu nyari tempat yang enak nih buat nyender nih. Di sini mobil pada kencang-kencang banget. Apa pom bensinnya depan ya? Pom bensin tuh, ada pom bensin tuh. Nah, ini ada pom bensin, Bro. Pom bensin. Mau isi bensin masih penuh, Bro. Di sini aja deh. Sekarang sudah jam 11 lewat 55 menit sudah ngantar penumpang ke Raden Inten Duren Sawit, Jakarta Timur. Tagih tunai 19.000. Saya dikasih 20 ya, ada tip 1000. Hemat nih ya, hemat. Oke, kita selesaikan saja. Geser. Tol parkir nggak ada. Tadi macet banget tuh. Ada wisuda Universitas Dharma Persada ya. Ini bersihnya 17.800, potongannya 1.200. Kecil ya, karena pakai promo nih. Oh ya, ini saya mau ngecek trip sama AVG-nya dulu ya. Tripnya 78,9, AVG-nya 14,3 km per liter. Ini ya, Bro. Poin yang sudah saya kumpulkan sudah 700 poin. Dan berakhir di daerah Duren Sawit, Raden Inten. Poin 700, performa hancur 80%-an. Mantap, Bro. Challenge sudah selesai ya. Saya mendapatkan 700 poin itu selama 5 jam. Dari jam 7 dan selesai jam 12. Jam 12 kurang 5 menit lah selesainya. Yaudah, Bro, kira-kira berapa pendapatan saya hari ini? Kejar 700 poin selama 5 jam. Mari kita ke layar handphone. Pendapatannya segini ya. 200.800 dari 7 trip yang selesai. Kalau ini tip dari penumpang, Rp8.000. Oke, ini total pendapatan dari tip dan gokar di total segini ya, 208.800. Konsumsi BBM-nya trip dibagi AVG hasilnya segini, 5,5 liter dikali harga Pertalite 10.000, berarti biaya konsumsi BBM-nya 55.100. Pendapatan dikurangin biaya konsumsi BBM, hasilnya segini ya, 153.700. Lini masanya kayak begini. Ini di Ciracas nih. Terus ini di Bintara. Oke lah, Bro. Jadi segitu ya pendapatan saya untuk hari ini. Jadi gimana? Nggak nyampe jam 3 ya? Jam 12 udah selesai. Gimana challenge kali ini? Hah? Seru nggak? Cocol semuanya jadinya. Hemat dicocol. Gosen dicocol ya. Kira-kira worth it nggak nih?
cocok semua. Pendapatannya ya segitu. Oke bro, cukup sekian ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor.